Inti kehidupan paling membahagiakan bagi pasangan suami istri tak lain ketika memiliki seorang buah hati tercinta. Begitu juga dengan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar yang baru saja melahirkan anak keduanya. Lantas, seperti apa kebahagiaan Atta dan Aurel? Benarkah anak kedua yang lahir hari Sabtu kemarin itu memiliki perbedaan jauh dengan Amina? Good People, inilah sensasi terkini hari ini. Pasca melahirkan di tanggal cantik 11/11/2023 kemarin, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Begitu pula dengan nenek-nenek Amina. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, terlihat Krisdayanti, Lenggo Guni Faruk dan Ashanti kompak mengintip ke jendela kamar perawatan. Mereka penasaran dengan wajah cucu kedua yang keluar dari rahim Aurel. Ketika para nenek penasaran sama cucunya. Ini udah kayak mimpi yang menjadi nyata buat saya sama Aurel, sama semua orang tua bisa hadir. Kemarin kita lahiran pas COVID ya, jadi nggak semuanya bisa hadir. Sekarang semuanya hadir, semuanya mendoakan. Pagi-pagi jam 3 pagi tuh subuhan bareng juga. Jadi menurutku doanya dari semuanya itu menguatkan gitu ya. Kebetulan ada tanggal cantik, ya udah dipilih aja tanggal cantik kan. Jadi biar kalau adiknya kan dua anak pertama, ini satu anak kedua. Hari Senin kemarin, Atta Halilintar membocorkan ciri-ciri fisik anaknya yang masih dirahasiakan dari publik itu. Atta menyebut jika ada perbedaan antara Amina dan anak keduanya. Salah satunya dalam bentuk rambut. Jika Amina memiliki rambut tebal, anak keduanya ini lebih memiliki rambut tipis dan lembut. Lantas, siapakah nama bidadari cantik Aurel dan Atta yang baru lahir tersebut? Benarkah Amina makin cemburu usai adiknya lahir ke dunia? Ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya. Kalau yang sebelumnya kan Amina tuh lahir aja, aku ngeliat tuh waktu lahiran ini kok kayak rambut semua gitu. Anaknya juga ini lebih sleeping beauty ya, lebih banyak bobo gitu. Amina memang dari sebelum adiknya lahir dia udah mulai apa ya, touchy anaknya, dia udah mulai sering nangis. Terus kalau nempel sama papanya nempel banget, sekarang benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih. Papa aku gini gitu. Iya namanya kita udah sepakat nanti tanggal 14 baru kita kasih tahu. Inisialnya A, huruf keduanya H, pokoknya gitu. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah telah lega. Usai 9 bulan menanti, anak keduanya telah lahir di tanggal cantik seperti yang diharapkan. Namun, siapa sangka, proses lahirannya sendiri kabarnya diterjang rasa menegangkan. Aurel dan Atta bahkan sampai meneteskan air mata. Lantas, bagaimana dengan kondisi Aurel saat ini? Benarkah meski sudah membaik, namun Aurel diterpa rasa cemas karena ASI-nya belum cukup untuk bayi tercinta? Saya melihat perjuangan istri saya, di mana dia mengeluarkan air mata yang menurut saya itu benar-benar air mata perjuangannya selama dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Dan di situ saya juga udah nggak bisa nahan lagi mana rasa saya happy-nya, bahagianya, dan bersyukurnya pada saat itu. Selama susu mamahnya masih keluar, kita akan selalu menjadi pejuang ASI eksklusif gitu ya. Tapi kan namanya ini perjuangan kan, kita akan terus koordinasi sama dokter Abras untuk gimana caranya biar ASI-nya tambah baik.